السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين، أما بعد كجان فقه المقارنة، من kitab كان كتاب بداية lanjutkan hal yushamu كان هل يسهم للتجار والأجراء. Apa toh diwai saham Sapa li tujari kanggo pedagang Pedagang-pedagang bal -pedagang udara lan Orang-orang opahan Wakadha li kalang halika dunwa ikhtalapu Ikhtalapu sulaya sapa ulama fitu jar wal udara Hal yusamu apa toh dikai saham Sapa tujaran udara amla pelohorah Pakola mau ngendikan sopo malikun layu samu urat ke isham sopo lahum tujaran ujarok illa ayu kau kecuali yang terpedo melu perang sopo tujaran ujaro. Pakola ngendikan sopo komun balu samu balik ke isham sopo lahum tujaran ujaro. Ida syahidu nalikan yang menyaksikan sopo tujaran ujarok al kita lagi Karena dalam perang itu pasukan yo ya butuh beli barang-barang menyediakan keperluan itu tujar itu tujar yang di dalam pasukan perang itu kan yo yo miris padha wae ya. mulane terjadi khilaf wa sabab ikhtilafihim utai sebab sulane fuqaha wa ya sebab iku takhsis umum qouli taala ngususake umume Allah taala wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu al anfal bil qiyasi kelawan qiyas allazi yujibu kang nimbulake po qiyas temaje bagi al farq eng bedakake bainaha ula antara tujar lan ujarok, wa sairil ghanimin lan sekedene wong sing padha Pasuk pasukan perang wa zalika utaim al farq iku annaman satune wong ra'a berpendapat jumman annat tujar wal ujarak iku hukumhum muta hukume tujaran ujarak iku hukum khilafis sairil mujahidin hukume bedani sekabeh mujahidin liannahum krona satune sa tujar lan ujarak iku lam yaktsidu ora nuju ngono sapa at tujar ujarak al qitala peperangan Wa inna maqsadu anggep sne luju ngono sapa tujar ujarak. Immat ana kalane ing dagang wa mal ijaralah karena entuk upahmu. Yo ishasna mau ngejabake supaman um ing tujar umum. Contone ngenten, ana wong ikut perang tapi kanggo Apa yang diperlukan oleh pasukan. Yang satu lagi dia disewa untuk misalnya masak misalnya nyuci pakaian karena perangnya lama misalnya biar pasukannya konsentrasi di peperangan tapi mereka memang tidak ada tujuan untuk ikut perang ya hanya hanya sesuai dengan tugasnya itu tadi nah, itu menimbulkan perbedaan pendapat wa manut sabane wong am berpendapat semua mantoni ngali semua anal umum masak umum iku aqwa luwih kuat min hadzal qiyas ya ajra mongko nglakoke sapa man al umum ma ing dalil umum ma wal zahiri ngatas atas umum wa min hujjati lan iku antara dalile wong ulama isas nang jabake sapa man hum ing at-tujjar ujara ma utawi hadis akhraja sing tak ki Mas Bu Abdul Razak Anak Abdurrahman ibn Auf kuqala ngendikan Abdur Abdurrahman bin Auf liidho rajulin kang seorang laki-laki mumfukoro ilmu hajirin. Saking mumfikir-fikir muhajirin aya khurja. Enggih yen temtu ngono sapa rajul maahum sertane apa eh al-mujahidin. Faqala mongko jawab sapa rajul naam nggih ba'ada. Monggo. Janjeni ngono sapa rajul hu ing Abdul Rahman. Walamahadhor monggo semang sane setemuko apa alkhuruju saati keluar daa monggo ngundang ono sebo Abdurrahman huin rajul faaba monggo menolak ono sebo rajul ayyakhruja ing yen temetun ono sebo rajul mahusertene Abdurrahman bin Aw wa tazaro lan gawe alasan sebo rajul lahu kanggo lahu maring Abdurrahman Bi amri yang ia urusan keluarganya Rajul. Wa ahli ilan keluarganya Rajul. Fa'akto. Mengenuli awahku yang Rajul sopo Abdurrahman. Salah sata dana nir yang telung dinar. Ala'i ya khruja yang atasnya yang temetung. Atas yang sopo Rajul ma'ahu sopo Abdurrahman bin Aw. Falam ma'azamu. Semangat sana iso. Nga al-hakim yang al-mujahidun. Al-aduwa imusuh. Wa sa'ala lan jaluk sapa rajul Abdul Rahman ing Abdul Rahman Nasibau ing bagiane Ar rajul minal mahnami sayghunimah faqala mangkon jawab sapa Abdul Rahman Sa'adzuru bakal nyampeke sapa pingsun amrokae urusan li Rasulullah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Fa zakara mangkon nyebut sapa Abdurrahman Rahman hu ing urusane rajul maulahu maring Rasul Fakola mau ngendikan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tilka salah satu dana nir, utai mengkonah telung dinar, iku hafzuhu bagiannya rojul, wana nasibu bulan tegesi bagiannya rojul, min ghozwi sanging maju perangnya rojul. di amri dunyahu wa akhirati, intilam urusan dunyanya rojul, wa akhirati. Lalu si sewa, sewa ya sesudia dapat bayaran sewa, ini tak, orang itu bagian sangka saham. Wa kharajal asma ta'kim islaw ing sepadane hadis sapa Abu Dawud an ya'lamni mamba. Waman utusapane wong iku aja ngolehi sapa manlahu ganggu. Apa jenenge? Bismillahirrahmanirrahim. Laung kangge rajul ngono ya. Al kisma ing pembagian syabaha monggo nirupake ngono sememan hu ing rajul bil ili krawan rawan akad-akad su'alah aidon wa utawi wa wada ja'a apa al, al qism mau bagian sing me, sing nyerupani mau iku ayuina yen to nulungi sapa ahli dewan ahli tentara-tentara resmi kata kan bak duhum ya sebagian ya ahli dewan bakton sebagian tentara reguler gitu ane ngersake sapa ingsun yo inu nulungi ngono sapa dewan al yo inu nulungi alqaida ing wong sing dongkrok minhum saking saking mereka wau saking uh ujaro mau sopal ghazib wong sing maju perang ya di ke. tapi ora untuk bagian dhewe alqaulu taiha pembicaraan fil ja'ilin jualah akad jualah itu akad kaya apa semacam Umpamane ne jualah ono wong kelangan adi ini besaran sopo sing sono mokno tak kayak sak juta loh mau nengokin jual lah apa sih nih saya embera lah kayak cuma mau yo isode masuk ke nih jual lah diserupake karena jual lah nak menang we wow. tak bagai Bakal diketahulah teman suloya sepal ulama fil jahil. Pak Aja saya mengulai hak injahil sepemalik. wa manan an negah incail sapa wiruliyane malik wa minhum lan iku antara ulama man utahe wong ajaza kang ngulai sapa man zalika eng ngenggona rajail minas sultan sing sultan bakot nak sing ngerjakake jualah sultan kena au irakan at utawa nalikane ditemu apa darurat-darurah pilihan kelawan iza kana darurah wa Syafi'i Dari keadaan dorurah, yang maikutso ala. sebenarnya nak, maikul melma bacci perang, menang tak? apa kayak kei kepong, ashar tulaziah ya mujahid asahmu melakoni ma, ayah datik kesew ashar tu syarat. al tu yang ashar tu sharat, ashar tu sharat, ashar ashamu bagian ashar tu sharat, tu sharat, ashar tu sharat, ashar Monggo saat mereka ulama ikut ala annahu yang atas saat iku lakukan ikut syahida. Nalikane nekani sopo al mujahid al qital yang peperangan. Jadi kalau ada tentara senajan resmi, tapi orang melu perang ya orang itu wajib apa wajib lahu kedua man syahid al kita apa sahmu bagiannya. Wa ilam yukatil senajan urap ora sempat perang langsung. Misalnya dia pasukan tapi bagian belakang. Sing perang bagian ngarep. <gifat> Akhirnya menang. Sing bagian hurung sempat apa jenenge e, main ke pedangnya sepisan ora tahu. Ya untuk kemana? Karena dia had, hadir di medan perang itu. Wa ana wa satu iku niku iraja. Nalika teko ngono sapa mujahid ba'dal qital. Oh perang usai lagi tekoh. Tapi perang sudah usai, yura komanan. Paling sama orang no kulah gudwe mujahid apa sahmu bagian filkonima. Bebiha dalam kelawan iku wow. Ida cak pak lo kolang dengan sepuluh jumhur. Wah kolang dengan sepuluh komun. Ida lahik lo. Nalikan nusul ngono sepo. wong hume al mujahidin. Pabla ayah kerujuk. Saat dulu ini tak pada metu mana sebuah mujahidun ila dari Islam. Maring negara Islam. Wajah apa mengwajib. Lahu ganggu. Lahu ganggu mau. Rajul mau itu no ya. Apa hadhu bagian Rajul minal khunima. Ini setahun Lamun sibuk mana sebuah Rajul. Fisya'an dalam suci suci Min asbab biasa yang sebab-sebabnya. Al-Ghazbah perang. Wahuwa utawi. Wahuwa nganggo syarat ini istaghola mau iku abu Hanifah hanifa pamane ngeten dene ditugasi kon gawe panah misalnya anak panah uh, sehingga dia terlambat datangnya tapi karena disibukkan oleh hal semacam itu tetap untuk bagian dari Mbak Hanifah wa sabab utai sabab ikhtilaf rimdil musulani buku hak iku sababah niyana sabab loruh Al qiyasu hiya qiyas wal asaru lal hadis. Amal qiyasu. Ana pun te iku bahwa mongko al qiyas iku hal yul haqu. Apa toh dipadhakake apa taksirul ghazi? Dampak atau pengaruh dari orang yang maju perang fil yang dalam menjaga bi taksirihi. Kelawan pengaruh al ghazi fil hifzi fil akhzi dalam mengambil wanima. Wa ka'u uta kono lah. Hal yul mau iku anna allazi sak temne wong. Syaida kang nekseni sapa allazi alkita ing peperangan iku lahu, iku kedua allazi taksirun uta pengaruh fil akhir dalam dalem jibuk ghanima. Ani ngresake sapa ing sen fi akhir ghanima. Wa bi krono ki ambe ana pengaruh dalam al akhir istahaq wa ngahi ngono sapa allazi syaidul qital asah bagian Waladi utai wong ja akang teka sapa di qabla ayyasilu. Endang ehm. sadurunge yen tetep muka ngono sapa. Eh. Temuka sapa mujahidun ila biladil muslimin, bareng negarane wong muslim. Iku lahu, iku kedue alazi ta'sirun ta pengaruh fil hifzi ing dalam ngreksa barange. Paman mongko tesapane wong kusabah lamun nyerupake sapa manhu ing ala rida'a qabla ayyasiluh atak siro yang pengaruhi fil hibni dalam mereksa bitak siri kelan pengaruh fil akhli dalam mengambil ghanima wala mongong tiga kesempatan ya jibu wajib lahu kedua lahu kedua waw ala rida'a qobla apa asahmu bagian wa ilam yahdur senajan nuran nekani ngono sebuah Al yang peperangan Wa man ta sabane alamun berpendapat sawan anal hifdzah. Saat ini hanya menjaga tak menjaga konimah. Iku atau aku luwe lemah pengaruh. Dalam yutip mengorak mati pergi lahu lalu ganggu ala dija Wa amal asaru anapun pun tak asari ku fa'in monggo Mongko saat ini ku urusan ni wow. Ala Apu asara ini dua hadis, muta'aridu ini kan bertentangan karunnya. Ahadu mawteh salasdini asarain. Ikumah hadis ruwia dari watak-watak nabi hurairah. Ana rasulullah ya satmir rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikubah asawus kirim sebuah rasul aban ibna sa'id. Ala sariyatin ingatasi sujini pasukan. Minal madinati sayang madinah. Ibala najdin ing arah najat. Fakodima mau kau teko sopo aban. Wa aswa bulan sopo sopo ya aban. Alan nabi yang atas izin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi koi dalam daerah koi bar. Baca ma fatahu yang dalam sabu Oleh buka sopo al mujahidun ha el koi bar. Fakola mau kau sopo aban. Uksum lana, mungkin bagi pandiran lana kami, Rasulullah. Falam yaksim mengkora bagi ngono sopo jenabi lahu kanggo lahu kanggo aban sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha sayang ghanima karena wis baru bal asar rusani asar sing nomor nur iku hadis ruwiyah dirwatake kepoma anna rasulullah ya satmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kolang ngendikan sopo rasul ya ma di dalam perang dinane perang badar Inna Osmana saat Utsman Osman iku intolako budal sebuah Osman Fi hajatillah In dalam hajati Allah wa hajati Rasulih Ya tapi karena perginya karena tugas Sehingga tidak ikut dalam perang itu tapi ditugasi Fadho roba Mongkong bagilahu kanggu Osman sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kuncinya mata mereka Kan tidak ada di medan perang Bisa amin kelam bagian Walam yantri pelan orang bagi sepuluh dunia pilih ahadinnya usorangpun, goba kang orang nekani sepuluh ahad anhaseng badar. Kalau lo mau kepodong undikan sepuluh ulama, fawajabah, mau wajib lahu kanggo wong sing teko keri mau, Opa asahmu bagian. Lian nasri goa lahu, oh, lahu kanggu Osman mau, Opa asahmu bagian. li nasri goa lahu kronosat mesibu iku kana anapa isti goal, iku bisa babil imam. Kalau sebab di perintah imam di tugas siapa misalnya Wala ngendikan sapa Abu Bakar Ibnu Munzir bahasa batak setep apa anak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ngendikan sapa Umar al-ghanimatu utai ghanimah iku liman kang wong Syahidah kang si sapa man al-waqi'ata ing peperangan jadi sebetulnya bisa diambil jalan keluar lah ya kalau kita tegas misalnya yang hanya yang ikut perang yang ikut Ya berarti kalau yang tidak ikut perang hanya ikut menjaga pulangnya atau karena ada tugas. Ya dikasih tadi semacam apa tadi? Uh, ya bagian yang tidak dari saham gitu loh. terserah imam seberapanya kepantasan. Hal yusyarikul askaru asaraya alati khorjat nikmat hal yushariku apa tokoh nyekutani sopal askaru pasukan Induk? pasukan Induk bersekutu asaraya yang pasukan-pasukan kecil alati khorajat kang metu ngono sopa asaraya klahonimat mengkonuli jarah ngono asaroya, asaraya wa amma saraya anapun tebira perpasukan kecil alati takhruju kang metu ngono minnal askari saking pasukan induk fatahunam mongko nuri entuk ghonimah sapa saraya iku faljumhur mongko mayoritas ulama iku ala anna ahlal askar ing atase satume pasukan induk iku yusyarikuna bersukutune sapa ahlul askar hum ing saraya bima ing dalem ghonimah ghonimuh padha jarak sapa saraya wa illa masyadus najan ora padha nekseni ngono al askar al ghanim al apa al ghanimata penjarahanmu wal qital mura perang wa zalika utaimengunalah yusyarikumu iku li kaulhikran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa turaddu lan Opo apa pasukan-pasukan kecilnya asakir ala qa'adatihim ing ngatese pasukan indu e sarayahu. Kharaja sing akehu hadis sapa Abu Dawud wa li anna lahum. Lan krana sak temeniku kudu asakir apa taksiran pengaruh aidan fi akhdhil ghanimah. Wa qala ngendikan sapa Al Hasan Basri. Ila kharajat nalika metu sapa Asariyah bi iznil imam min askarihi saking pasukan indue Al Imam. Khammasa mongko bagi 5 ngono sapa Imam. Ha ing Buama ma mau buama utai sisa bakia kairi apa ma ahli syariat ti kanggo ahli syariah. Buah in korju, lalamun metu ngono sopo sobo syariah. Bi ghairi izni, kelan tanpo izine. Imam, kom masa mau kembali lima sopo imam. Ha ingon wakana ono poma barang Baqiyah tersisa poma. min ahli al iku bena ahli jaysh dibagi antarane pasukan perang kulihia sekabehane ahli jaysh wa qalan idza al-imam muta iku bil diperbolehkan milih insya Allah mun ngarepake sapa imam ya khumasa mongko bagi 5 sapa imam Ma'ing barang taridu kang abon nekani ngono pasariyah, wa insya'a lamun ngerasa'a ke sebuah imam, ya nafala mongkong mengambil sebuah imam hu eng sisane mo al-kumus kullahu ya sekabiane al-kumus wa sababu tesababu edon ikhtilaf huwa ya sabab ikutashbihu taksiril askari nerupake pengaruh pasukan induk Fironi mati sari jati intermuhoni mai pasukan kecil pita sirin bitak siriman lawan pengaruh wong hadoro kang nekani sepeman alkitab yang biha ing dalam sariyahmu wahum utawi man hadoro iku ahlu syariah memang ya susah ini kalau ada pasukan induk kemudian dibagi dipecah ada sebagian yang me, me ke sana misalnya ke kanan terus berhasil misalnya lah kemana <laughs> lah itu masalah terus masalah istihad murni itu istihad murni ini jadi terjadi berbagai pendapat karena itu istihad murni gelalah orang nonase Bismillahirrahmanirrahim Syarto wujubil ghanima Ay hadhani utai kiloro Iku syarto wujubil ghanima Dua syarat wajib ghanima Fainal ghanima Maka saat ini ghanima Iku mata jibu yang misalnya wajib ghanima Indal jumhur Lil mujahidi kanggo wong sing maju perang bi ahadi syartain Kelasah jini syarat oro Ima ayakuna ana kalane ento ana mujahid iku miman termasuk rombongan hadhara kang nekani sepuman alqitaing purangan wa imma ayyakuna lan ana kalane ento ana mujahid iku ridan kanggo namengi liman kanggo wong hadhara kang nekani sepuman alqitaing purangan namengi kam yajibul muqatil wa ammakam ana pun utahe Wajib bobo kamil mukadili kang wong sing maju perang iku fa innahum. Moga ulama iku ikhtilafu sulaya sapa fil farisi ing dalam penunggang kuda. Kam ada tu azhumil faris. Kamu utai pira iku ada tu azhumil faris. Jumlahe bagian apa saham-sahame wong sing penunggang kuda. Pakola mau sopal jumhuril farisi iku kedua penunggang kuda. Salah satu azhumin te telung saham sahmun iya sak saham lahu kanggu faris wa sahman nilan rong saham li kang kuda kudane faris waktu ngendikan nanti kan disini memperhitungkan alat perang itu penting mulane pasukan biasa dengan pasukan pilot misalnya ya tentu gaji ini mahal pilot pilot pesawat terbang misalnya pesawat perang Wakwala ngendikan sebuah buah anifah farisi, iku kedua penunggang kuda sahmani utai rong bagian tak? nak jumhur tiga bagian termasuk asyafi sahmun utai sak saham ikuli farasi kang kudane wa sahmun utai sak saham nek ulah kang farise wa sabab utai sababe ikhtilaf dalam sulane jumhur karo abu hanifah iku ikhtilaful asar bidane pira-pira hadis wa mu'aradatul selalu lalu tentang qiyas, qiyas asar wa zalika utai ikhtilaful asarmu, iku anna badawda Saat menabi Budawu iku kharaja. Wis ngethokake sapa Budawu ta anan Ibnu Umar, anan nabi Saat menen jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku azhama paring bagian sapa nabi, lira julid mbah Parsi, seorang laki-laki dan kudanya Memberi bagian salah satu azmune ing telung bagian. Sahmani utahe rong bagian iku lira Parsi kanggo kudhane, wasahmun utahe bagian iku lira kibi kanggo penumpange Parsi. Wa kharra jalan yang meneh Abu Dawud Aydan Am Majma' Am Bismillahirrahmanirrahim Majma' Ibn Harisah Al-Ansari Misla kau di Abi Hanifah ta Yang sepadanya Abu Hanifah Wa ammal qiyasul mu'aridu Anapun teki asing nentang Li zohiri hadis Ibn Umar Iku bahwa mengkotek kias Iku ayakuna yenta ono posahmul farosi bagian iku dah iku aksara luwake min sahmil insan adalah di utai perkara iku ya tamada memegangi hu ing aladi sapa Abu Hanifah fi tarjihil hadisil muwafiqi ing dalam menangake hadis sing naca ki li hadzal qiyas alal hadisil mukhalifi ing atas hadis sing bedani lahu maring qiyas ngeten la iya to mosok wong kalah mek paling tinggi kuda itu bagiannya pada wong untuk rong bagian itu kias Imam Abu Hanifah. Ah, kok no hadisnya Radha lemah. Ah itu hadisnya dimenangke. Lah hadis yang menyatakan wong sing penunggang kuda untuk telung bagian loro kanggo kuda nih satu untuk penunggangnya meskipun luwih kuat sanate dikalahkan oleh Imam Abu Hanifah karena tidak didukung kias cara Imam Abu Hanifah. Tapi yang disebut kias oleh Imam Abu Hanifah itu di diapa ditolak oleh Ibnu Rus. Wa hadal qiyas, uta ikhlas qiyas koyo ngono. Iku laisa ora ana badal sesuatu sing mau kabar. Ora kanggo. Li anna sahmal farasi, karena sakne bagiane kuda. Iku inama stahakhu angeng bersengga hak ihu eng sahmul faras faal insan menungso allazi huwa kang orae insani ku al Bil farisi sebab kudane ini. Wa zairu ba'idin. Lani kurado. Ayakuna utayenta ono. Opetak sirul farisi. Pengaruh dari penunggang kuda. Bil farisi sebab kuda ini. Bil harfi. Salah sata'atu'afi taksirir rajili. Eng tiga kali pat pengaruhi orang yang hanya berjalan kaki. Ba'al la'allahu. Balik. munaw menawa Opetak jenenge Eh... salah satu ngomong, aku, itu aku, aku wajib pun wajib. Jadi ngaitan, jadi didelok kuda neta, masuk kuda untuk loro penunggangi untuk siji terus untuk telung bagian penunggang kuda ya terkesan tidak adil mah. tapi jangan begitu seorang pasukan dengan kuda tempurnya itu daya gempurnya tiga kali lipat bahkan bisa lebih daripada seorang Pejuang yang tanpa kuda, jadi bukan kudanya atau kuda yang dikaitkan dengan penunggangnya, yang bisa, oh, bisa, caranya, ularnya kayak, so, Khalid dengan kudanya itu, yang hebat satu orang yang sama, satu, mana Ma hadis Umar, serta nih, saat ini hadis ibnu Umar, sing, salah satu, aku, 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 kuat sudah kiasnya lemah Abu Hanifah hadisnya ini lebih kuat maka cara Ibnu Rus yo dimenangno no kaulul jumhur maya juzul mujahid ayak khudha minal ghanimah qoblal qismah ayak adat kesehutai kikuman rang barang ya juzul menang lil mujahid dikang mujahid opa ayak Ya yang jipuk, sebuah mujahid minal ghanimah di sangking bondo jarahan qoblal Kobl qismati sak turunnya dibagi Wa amma mana bute barang ya dusun nang mujahid opaya khuda yang tur dipo sepemujahid ingmah min al-ghonimat qobla al-qism sadurunge iku fainal muslimin monggo sadurung muslim iku itabaku sepakat sapa muslimin ala tahari milhululi ing atase harame khianah dadi mamane ana wong ujug-ujug kok seneng karo iki pedange kok apik dilapisi emas ora pedang saya jelas nek kuwi sing kan liyane eh, apa di rumahnya misalnya di rumahnya yang tidak dipakai ada kuda yang baik misalnya terus di pet nisek dicup nisek tidak boleh ngecup nisek tidak boleh kui kabe, nanti diserahkan ke imam imam kemudian bagi bagi jadi ini kebagian apa terserah nanti dalam pembagian secara umum Nah, itu. nak kapan jipuk dice ngumpet ke, mana perhiasan ini ngomah, tu di jipuk diumpet ke, urakan no, haram, gulul, lima sabata, karena hadis sabata tetap pokok maafi yang eng dalam mulut tahrim gulul, ar rasulillah sang rasulillah sallallahu alaihi wasallam, misla kau lihi halis pada ini penghentikan ini rasulillah, adi nyerah no siro, al kho ito, eng benang sing kanggo apa sing kanggo sing kanggo dait wel mahit lan kaine benang kowe kon balikno kon nyerahno iku arun cacat wa sanaruran banget cacate al ahli ngatasi. pelakune al hulul yaumul ila ghairi dzalika maring selain ini hadis minal asari sang berbur hadis alwaridah kang teko bi bab Ibahatut tu'am lil ghuza madamu fi ardil ghazwi Ayadi hadi tek seutai ki oleh oleh kene makanan lil di dikanggo pasukan tempur madamu selaginya ono sapa al ghuza fi ardil adu fi ardil ghazwi endah bumi peperangan Waktala <tuh> fulan sulawai sopa ulama fi ibahat to'am lil khuza Mada muslakini langgang sopa khuza Ku fi ardil khuzwi Yang dalam bumi peperangan <tuh> Fa abaha mongkongolai dhalika yang menolak atau am Sopa al-jumhur Wa mana nyegah min dalika yang to'am atau am kaumun Wa huwa utai mana aiku madhab ibn Syihab Wa sabab utai sabab ikhtilaf him ulama iku mu'aradu tul asar oleh tentang beberapa hadis ala tijaat kang wis teko nopo asar fi tahrimil ghulul ing dalam harame khianat lil asaril warida Ibah ibahati akli toam ing dalam dikenak kene mangan makanan wa hadis ibnu umar bab Ghofal ghafal wa hadis ibnu api aufa paman moko ta wongku wong ku khosso lamun naksis sepeman tahrimil hulul Yang hadis-hadis harame khianat biali kelan ikilah asar sing sangka hadise Ibnu Umar wa Ibnu Mukhafal Ibnu Abi Aufa Ya ajaza ditaksis kuwi nak hanya makanan ndak papalah misalnya gitu ajaza mau mengulai sapa man akla kulli makan semua makanan lil ganggu pasukan perang jadi dianggap sepele lah hanya makanan Waman udah sampai nemu jahal, namun menangke sebaman. Ahadi tak hulul. Eh hadis-hadis di haram khianah khiana ala hadza ing atas iki lah hadis e sapa Ibnu terus sak terus e Pak Bismillahirrahmanirrahim lam yujiz mongko ora ngenake sapa mandalika yang ngono lah akla Wahadis ammu wa hadis Ibnu Mughafal Uteh Ibn hadis e Ibnu Mughafal hua ya hadis ku kala ngendikan sapa Ibnu Mughafal asab tu wis memperoleh sapa ingsun jaraba syahmin ing muadah Waduh apa jenenge uh, Semacam uh, apa? Ora daginge bisa nang putih budene. Gaji, Tapi ini bukan hanya gaji, Ini syam-syam itu. Ya kaya meh koyor daging koyor mungkin, Yo yo gaci keno lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma khaybaro endalem dino khaybar. ku kanggo wadah gajing fakultu mongko ngudap sapa ingsun la uti ora bakal aweh sapa ingsun min husange syah mau syah nang suci. Falthafatu mongko melengo sapa ingsun paidan iltapatu Rasulullah thay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya tafsimu mesem berarti la naming apa mau sithik ngono mau apa eh Abu wa tracking abu gadih mau wis makfu dadi ana sing barang cilik-cilik makfu wa di Nabi of fai ku kok Ibnu Abifah kuna ana sapa kita iku nusuh ibu meroleh, memperoleh memperoleh sapa kita bima zina ing peperangan perang kita al asal asalaing madu wah kemaran madu oh rasa perang kene untuk madu ya oh perang ya perang ngilangi nafsu ya, ngaji ya Intu padu. Wal inabalan anggur farakulu mau mangan sepo kito hu ing asalan inap ora dilaporke neng ngene apa untuk di Bandung ora sing ana dipuangan. Wal anafaul an ora nyerahake sepo hu ing al asal inab. Khrajeng ngeta oke hu ing hadis Ibnu Syibban Bukhari. Uqubatul ghali. Ai hadis iki tak setaikiku. Hukumane wong sing ono gelang diumpetke ono kalung ono ali-ali mas mas puseraja brana diumpetke ono pakaian apa baju zirah perang diumpetke padahal nilainya mahal misalnya. Iku piye? Bakthala fulan Suloyo sapa ulama fi uqbatil ghalil. Faqala pengendikan sapa kok mun. Yuhraqu diwa obong upar luhu apa jenenge? eh gaymaymu. Ya Allah. Wakola ngedikan sebuah abdum lain sahurano ikulahu kedua alkohol opo ikop pun ikop ilat takzir ya sebenarnya takzir lah di takzir terserah imam. Nah sing di katakan sing dumpet ke sing di kianati cilik di dunia barang ya imam lah yang mengambil kebijakan. Wa sabab bukti labhim dan sebab sulayan fukuh ikut ikhtilafuhum. Sulayan fi fitasih hadis salih ibni Muhammad ibni Zaidah. An Salim ibnu Umar. An Nahu saat ini Salim ikut kolang dengan Salim. Kolang dengan sepot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utai siapa nih gola, lamun khianat sepot man. Pak Ahriku mongko ngobong siro mata ahu eng barang iman. Wobong wae. Niku ada hati semua Nah itu yang membabi takzir, tapi kembali lagi hukum takzir aslinya ada diserahkan kepada imam. Imam mengambil kebijakan. Alfa nusani salisu. Udai fasal tidak mutaliqu fi hukmil amfal. hukume ngasih bonus. Nih. Jawa Zunafli Ai hadza jawazun Wa amma tanfulul imam. Anapun oleh amma matanfulul imam, anapun oleh, oleh ngemwai bonus imam minal ghani masa yang jarahan liman kang wong sya akan ngerasa ke sebuah iman sebuah imam akni ngerasa ke yang ingsun ayah zida misalnya salah satu tanda dari pada tampil adalah yang to nambahi sebuah imam hu ing hu ing mujahid misalnya ala nasibi yang atas bagian yang mujahid misalkan dia melihat imam itu sake pesan anaknya sepuluh bujuni telu lor-loron sisan terus telu loro loro, ya. loro, loro anak es bu sepuluh kita bayi tambah istek ngoten tampil ngoten itu diolahi kanggo imam tapi Bismillahirrahmanirrahim Fa inal ulama mongko satune ulama iku itafaku sepakat semua ulama ala jawazi zalika ing atase mengolae mengolah tampil Biayi ayyi yakunun yakunu yang dalam dini perkara ya kunu ono apa an naflu ngasih bonus tadi. Waktu lapulan sulawesi sepuluh lama fi aji syain. Yang dalam perkara ya kunu ono Pak naflu ngasih bonus. Wah fi mikdari yang dalam ukurannya naflu. Wah ya karena foto kena tak kenal pal janjeni. Kemarin <gifun> <gifun> perang gue enggak tak kayak tambahan. Mau <gifun> anak akeh kamu <atasimu> kok. Bihi lawan. Anak flu kau belah harbi saat perang jadi ni Wa yajibu lana pota wajib apa asal bu Bondo lil Lilka tilikan kusim bunuh Amlaisa sama pota orang apa asal Iku yajibu wajib Apa asal illa ayam pula Kecuali yang tau hu yang Lahu kangku kotil sepalimamu imam Wahari mengkau taiki ku arba umasail Patang masalah Ya utai arba umasail ku kuwa itu hadal fasli Kaedah-kaedah iklah fasal Fi ayi yang perkara yang kuno anak apa anak bonus mau amal masalah itu ulah anapun masalah yang pertama iku fa'inna qawman maka saat ini qawman ku kalu ngendikan sebuah qawman anak lu utawi yang kaya bonus ku yang apa anak lu itu menal wajib sehingga sepuluh lima orang jadi ha'il ibaidim al muslimin ku bilang ke lawan iku wawu libai diambilkan dari itu nafal ada yang mengatakan begitu wa korang ngendikan sapa bali naflu bali udawi nafal iku inama yakuna muslim iku min khumusul khumus sayang seprolim apa sepro 25 wa huwa utai khumus khumus iku haldul imam bagian imam faqat halibulak wa huwa utawi min khumusul khumus iku aladi perkara Ikhtaro wis milih ku ing alati sapa Dadi imam dilongi kanggo diwehna kei bonus. Wa qala dikan sapa komun, bali 60 bali utai bonus iku min jumlatil ghanimah. Termasuk jumlah ghanimah. Wa bilan kelawan min jumlatil ghanimah qala Ahmad wa Beda. Wa min haula lan mereka man utai wong jajaza ngolehi sapa man tampil ajamil ghanimah. Enggawe nafilah semua ghanimah. Wa sabab utai sababe Bikhtilafim dalam surah ini buku ha'uwa ya sabab Iku hal bainal ayat ini Apa itu iku antara ayat loro al Alwaridat al ini Kang teko karone fil maghanim Ata'arudun Dana pertentangan Amhuma apa itu Apa itu utai ayat Iku al -takhir, ta ala takhir yang atasnya dipersilahkan milih Akni ngeresakkan sopeng sun ta'ala yang penghentikan Allah ta'ala Wa'alamu annama ghanim Annama ghanim tum min syekh al ayah wa qawlahu ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfal lillahi war rasul faman waqata sabare mung ora alamun berpendapat faman Anak qawlu ta'ala wa alamu anna ma kuntum min fa inna lillahi khumusah iku nasihon menghapus liqaw di ta'ala maring pengendikan Allah ta'ala ya sa'aluna ka'anil amfal wala mau ngendikan sepaman la nafla ono bonus ku mojud ila minal khumusi kecuali sayang seprolimo Aum oh min khumusil khumus, khumus Uta sangka sepro lima ni lima dua puluh lima Wa man ta wong kura alamun berpendapat Sepaman Annal ayataini. ayat ini Tak tum Ayat loro Iku lamu aros wata Orana pertentangan mojud Bina umma antara ayat ini Wa anna umma lansak ayat ini Ku ala takhir ngatasi dipersilakan milih Akni ngerasa ke sepingsun Annalil imami Saat meniku hak kedua imam Ayam pula Uta enta wong gae bonus sepo imam mirak silhunimah saking pokoke ghanimah man ing mongsa angar pake sepo imam wala hulan iku menang imam allah yang pula yen tok aweh bonus sepo imam ayo tiya gamere yen aweh ngono sepo imam jami arba'il ghanimah ing sekabehane 4 kelompok empat 4 bagiane ghanimah lilhanimin kanggo wong sing padha maju perang Allah oh, monggo ngendikan semaman bi jawazi lawan kenane engke bonus miratsul ghanimah sanging pokok ghanimah wala khila lan krana sulane buku aidon sapa pun lan niku gede perbedaane mulama sapa pun akhir ta rasalbab dio wa uta sapa pun akhir iku ikhtilaful asar perbedaane pirang-pirang hadis fi hadzal bab wa lan niku ing dalem ikhtilaf asarani uta ono hadis loro Hadu mau te salah jine asaron hadis. Rawal wis dilewatake ing Masum Malikun an Umar an Rasulullah. Ya satun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ba'atah mesti kirim sapa Rasul. Sariyatan ing pasukan. Biha Kang iku intum sariya Abdullah Ibnu Umar. Libalan Ajdin, ing arah Najid. Qahganimu mongko padha jarah ngono sapa sariya. Ibilangkasi ratan yang untas yang agih. Bagaimana mengkono posuhmanuhum. Bagian-bagiannya para pasukan. Iku isnai asyarongan tak rolas ya Allah ibad. Perpasukan itu rolas apa nih Pak Iron untas ini. Ibad no. Saya satu-satu juga wirgo. Telung puluh lima juta weh. Telung puluh lima juta atau patang puluh juta. Patang puluh juta. Patang atas wolong puluh juta. We. au 11 utawa 13 apa nek nek runtune. Wa anufilu lan padha diki bonus ngono sapa 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 wong-wong mau al-ghanimin, baitan-baitan sak anta Wa zau taikilah. hadis iku ya dulun nuthuk apa aja. Ala anna an-nafl bonus mau iku kan ana apa bonus iku ba'dal mati. sause pembagian minal khumusi saya sepuro limo wasani utawa nomor loro iku hadisu habib ibni maslamah anna rasulullah ya satune rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana rasul iku yunafilu eh gawe bonus rasul arrubuain seprapat minas saraya sing biro-biro pasukan ba'dal khumusi sause sepuro limo Bil badai ati indram wa la yu'abiru lan ingga ibunus menes sapa rasul hum ing asara ya'afru fa'is pertolan badal khumusi firaja'atin dilebaline yakni nresake ngono sapa habib bi bada'ati ghazwihi inta permulaan perangin rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi sirafi lan ing dalike rasul al migdar allazi imam Ayazat iku sowta iku almi qitar ukuran alal yunafilungkang kaya bonus min husain alazi sapalim. Wa amal masalatu tsaniah, ana pun teme masalah nomor loro. Wa ya uta masalah tsanai ma. Ma uta opo iku mikedar rumah ukurane barang lil imam ke imam. Ayam pulae ento pareng bonus sapa imam. Min zalika sangin guno almi qitar. Ain dalalina mung gowang ake ajazu. kang olehi ngono sapa alazin annafla ing bonus mirasil ghanimah fa inna qauman moko sak dene kaum iku ngendikan sapa kaum la juzu ora kena apa ayam pula yang to paring bonus sapa imam aksara ing luweh akeh minas sulusi awir rubuk seperti sepertelan untuk seperempat ala hadisi habib ibni maslama sesuai hadisi habib bin salama maslama tok ora ngendikan sapa kaum inna fala Lamun paring bonus imam asari yata yang pasukan jami ama SKB ini barang ghanimat wis jarah ngono sepasar Yahya ya jaza moko kena apa nafalamu. masiran krana dadeni ila ayat ayatul amfal maring satu ayat amfal ku ghairu mansukha ora dihapus bel muhkama wa anna lan satu ayatul amfal ku ala ya tetep ingatasi atase umume ayatul amfal ghairu 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 mukhassasatin hale ora ditakhsis Waman utasabane wong ro'a, namun berpendapat sepaman, anahasad, ayatul amfal, ikumukososotu ditaksis, bihazal asari iklan hadis, wawala mengendikan sepaman, laya juzul. Orang menang opaya ampulanya itu, paring bonus sepah imam, aksara ing luwakai menarubu isang sepapat, ambe solusi itu sepertelan. Hal ya juzul wa'adu bintam Apa tho kena apa al-waqtu dunjandeni sik kelawan kae bonus qobla al-harbi sadurunge perang. Wa ammal mas'alatu salisa, ana pun masalah sing nomor telu. Wa ya teme masalah salisa iku hal ya juzun nang apa menang. Apa al-waqtu dunjandeni kelawan engke bonus qobla al-harbi sadurunge perang. Amlaisa apa tho raono? Apa kelakuan iku ya juzun nang apa zalikam ngono lah al-waqtu pitampil. Pena humo kau saat ulama itu ketala sepo ulama pih dalam al waktu bitamfil wakari ha mengora seneng dari kau yang al waktu sepo malikon wajah jalan mulai hu engal waktu sepo zaman atau rombongan ulama wasabab bukti lafim utai sabab Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sabab Bismillahirrahmanirrahim. Istilah ulama iku mu'aradhat mafhumi mak mak maksidil ghazwi. Pertentangane tujuan mafhume tujuan perang li zahiril asar. Maring kira zahiril asar. Wa zalika utaimun lah mu'aradha iku anal ghazwa. Saat temene peperangan iku nama yuksa dubi. Aku mesti dituju bi al ghazw apa wajhullah al azim. Hanya ridoni Allah sing mulia. Walitaku nalar supaya ono kalimatullah ya ya kalimatullah iku al ulia sing paling tinggi. Faidah wa ada mengenalikan janji ini soal imam bin nafli kawan bonus. Kobral harbi bisa perang khifa mengaku dikhawatir ke. Apa ayas fika? yanto mengucurkan soal huzatu tu pasukan di ma'ahum ketai al musyrikin fi hakin fi haqqi gairilah. Itu hak selain Allah. Wa amal asar wa nam punte asar ala ziyak tadi kang nun tetep zohi ru asar. Jaba zal wakti eng kenone janji binafli kelawan bonus. Iku fahua mogo te al asar ku hati habib maslama lama. Ana nabi ya sa tu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono so ponji nabi ku yunafi lu paring paring apa bonus. So ponji nabi vil gozwi dalam peperangan sing nabi ikut basaroya. Al basukan bas fil fil ghazwi fil ghazwi dalam peperangan Asaroya ya ing piro pira pasukan al kharijat akan keluar minal askari saking pasukan induk Arubu'a ing seprapat wa fil mufule rela den beberapa kafilah kafilah kabilah apa beberapa rombongan asulusa yang seperti lalu Wa ma'lumun laniku dikamuri annal maqsuda utawi satun mesin tujuh min haza saikhlah nafal innamahuwa iku anggene utawi al maqsud iku atan syitu semangat halal harbi kata seberang hal yajibu salabul maqtuli walhamdulillahi rabbil alamin